Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala muslim rahimahullah ta'ala wa ala munafahki ulami fi darina. Wa bi ghairi mutadaminin. Lis. Tifa'i aynin ma tadumanas tifa'aha, dan keluar dengan kata-kata wabi ghairi mutadaminin istifa'i aynin, yang kalau diterjemahin tidak mengandung mengambil sesuatu benda atau mengurangi suatu benda. Ini atop kepada wa kharaja bi ghairi mutadaminin. Atop kepada wa kharaja bi ghairi mutadaminin listifai ainin. Jadi tidak keluar dengan kata-kata tidak mengambil, tidak mengandung mengambil suatu benda atau mengurangi suatu benda dalam penyewaan. Ya, kalau nyewa itu enggak ngurangin benda itu. Kita nyewa rumah. Kita nyewa rumah, kita enggak boleh ngurangin atau ngambil rumah itu. Kita nyewa motor, enggak boleh kita ambil setangnya, bannya, enggak boleh. Ya, keluar dengan kata-kata itu, mata domana stifa'ah. Oleh sesuatu yang mengandung akan mengambilnya atau menguranginya. Jadi enggak boleh yang namanya nyewa ngambil atau ngurangin apa yang kita sewa. Kita nyewa mobil, enggak boleh kita ambil bannya, setirnya, enggak boleh. Nyewa cuma manfaatnya aja kita ambil. Fala yasih uqtira'u bustanin li samarati. Maka tidak sah menyewa kebun bagi buahnya. Walaupun ini nanti ada khilaf pendapat ulama. Sewa kebun untuk buahnya. Li'annal a'yana la tumlaku bil aqdil ijarati qasdan. Kalau baca tamliku ya masdar tamlik, tamlika. Kita baca majulnya. Li'annal a'yana la tumlaku, karena bahwasanya benda-benda itu tidak bisa dimiliki ba'dal ijarati, setelah disewa qasdan, dengan tujuan, dengan maksud. Wa naqala At-Tajusubkiyu fi tawsyi'i, dan mengutip oleh At-Tajusubki dalam kitab tawsyi'nya, ikhtiyaru akan memilih walidi akan ayahnya, memilih ayahnya At-Taqi As-Subki. Nah, ayahnya namanya Taqi As-Subki. Fi akhiri umrihi, pada akhir umurnya. Di akhir umurnya beliau pilih ini pendapat ayahnya. Si ata ijaratil asjari lisamariha, akan sah menyewa pohon-pohon untuk buahnya.
Wasurrahu, dan mereka menjelaskan bisi atistijari konatin, dengan sah menyewa parit atau mi'rin atau sumur lil intifa'i bima'iha lil hajati, karena manfaat dengan airnya karena untuk hajat. Boleh. Qala fil ubabi, berkata iya Ibnu Hajar dalam kitab Al-Ubab, la tajuzu, tidak boleh ijaratul ardi, menyewa bumi, lidaf il mayiti, menyewa tanah untuk menguburkan mayit. Tidak boleh. Sewa tidak boleh. Yang boleh beli. Sewa tidak boleh. Kenapa? Li hormati nabasyi qabla bilai, karena haram menggali, ya, menggalinya nabasyi, ya, sebelum bilai hancurnya. Menggali mayit sebelum hancurnya haram. Wa ja'alati waqtil bilai, dan tidak tahu waktu hancurnya kapan. Oleh karenanya enggak boleh sewa. Nah, kalau orang mau pakai. Wa yajibu, wajib ala mukrin, atas orang yang menyewa, taslimu miftahi darin, ya, atau mukrin, mukrin orang yang menyewa, kalau mukrin orang yang menyewa, orang yang mukrin ini menyewakan, ya, mukrin, jadi akhlak mukrin. Wajib atas orang yang menyewakan, wajib apa? Taslimu miftahi darin, menyerahkan kunci rumah limuktarin, kepada penyewa. Iya, jadi wajib serahin. Kalau kita mau serahin tuh kunci. Ini dulu ya, muktarin ini miftah di sini, kunci yang tetap di situ. Nah, kalau sekarang kan kunci rumah, ya, wajib diserahin. Wal daqa minal muqtari wajaba alal muqri tajdidu. Walau daqa, jikalau hilang kunci itu, minal muqtari, daripada muqtari, ya, seorang penyewa, wajaba, maka wajib alal muqri, atas yang menyewakan, tajdidu, oleh memperbaharuinya. Masih tetap tanggung jawab, ya, yang menyewakan. Walaupun yang kerja hilang, penyewa, dia harus punya duplikat, ya, punya serap, serap. Wal muradu bil miftahi, dan yang dimaksud dengan kunci di sini, miftahul gol akil musbati, kunci gembok, ya, yang terpasang, yang tetap, yang tetap, kunci gembok yang tetap, yang terpasang. Nah, ini dulu modelnya begini. Nah, kalau sekarang kuncinya kunci rumah umpama, ya, kunci rumah dia terlepas. Jadi sesuaikan dengan zaman sekarang. Kasih kuncinya. Amma ghairuhu, adapun yang lainnya, hal-hal yang lainnya, fala yajibu taslimu, enggak wajib menyerahkannya. Bal wala kupluh kuplihi kasail mankulati, bahkan, ya, tidak wajib menyerahkannya kunci kuplihi. Kuplihi ini kunci yang terlepas, ya, kuplun mankulun, kunci gembok yang terlepas, kasail mankulati, seperti sekalian benda-benda yang bergerak lainnya, tidak wajib menyerahkannya. Wallahu a'lam bishawab.